Oke kawan-kawan, nih kita lagi di mana nih ya? Tuh yang jelas nih kalau posisi ada banyak banget sawah kayak gini, tentunya gue lagi di kampung cuy ya. Ini gue lagi di Tegal. Tangan ya sama kampung. Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini kawan-kawan ya. Waduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perjalanan ini cuy. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di channel saya Altaf Motovlog. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore buat para penonton semua, buat para subscriber semua. Buat yang baru menonton video ini, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Walaupun video ini atau channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua, tetapi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi bermanfaat ya, setidaknya bisa menghibur buat kawan-kawan semua cuy ya. Sorry ya, ini mohon maaf kalau seumpama suara saya itu ada nggak jelas-jelas gimana gitu. Soalnya gue tuh ganti balaklava, balaklavanya tebel banget cuy, buat napas aja susah banget geblek. Ketahan sama balaklava cuy, jadi susah gitu. Nah, kemarin tuh dari Pemanukan sampai Tegal tuh gue hujan-hujanan cuy, jam berapa itu? Dari Pemanukan tuh kalau kesana tuh jam 12 malam ya, sampai subuh itu hujan-hujanan terus banget, gila. Untung motor alhamdulillah nggak apa-apa ya, nggak trouble gitu maksudnya cuy. Di situ tuh gue punya kawan namanya siapa ya, Fahmi, terus si Adit kalau nggak salah sih namanya, terus siapa lagi ya lupa. Gue sih jajan ketemu, mau ketemu sama si Bangkai, tapi nggak tahu nih bisa apa enggak orangnya. Semoga aja sih bisa, dari dulu tuh gue pengen ketemu sama dia, tapi nggak kelaksana-kelaksana, belum kelakon gitu cuy. Waduh macet. Gila di kampung macet ya. Supaya ini gue 3 hari di sini panas-panasan langsung hitam nih, beda ya kalau seumpama panas-panasan di Jakarta sama panas-panasan di kampung tuh beda cuy. Kalau panas-panasan di kampung tuh sehari aja udah hitam banget gitu cuy. Tapi kalau di Jakarta itu panas-panasan tuh nggak terlalu hitam, nggak tahu apa yang membedakan bisa kayak gitu tuh, apa nggak tahu, apa airnya apa gimana itu. Panas banget. Selamat datang di kota Tegal. Akhirnya untuk yang kedua kalinya si Salmon menginjakan kaki, menginjakan roda, bukan menginjakan kaki jeblek. Menginjakan roda di aspal Tegal ya. Aduh gila panas banget cuy. Gosong nih. Oke kawan-kawan, kita ke kanan ya. Lulu, piye iki? Mau dempul bus kabel, piye iki? Apa hijau mas? Aduh, iya, apa dari sana juga hijau juga kali ya? Gua asing nih, mana temennya? Gua bingung nih. Kalau di sini tuh kadang gua bingung cuy. Nah ini kemana ini? Kemana ini? Lurus bener gak sih? Boleh ya lurus kan? Boleh ya? Berarti kita lurus nih. Oke, kita lurus. Perhatian. Perhatian. Ini adalah area RHK. RHK adalah tempat pemberhentian sepeda motor. Ada tetek. Ini kita lewat tetek, cuy. Jadi jangan salah tangkap ya, tetek itu palang kereta. Kalau tempat gue tuh tetek itu palang kereta cuy, jadi bahasa daerah saya tuh tetek itu palang kereta gitu. Jadi jangan ada yang ngeres. Kalau yang ngeres berarti pikiran anda tuh corak gitu. Pikiran anda itu berarti nggak jelas cuy. Ijo mas aku mas, iya sih lampu merah ijo kabe cocakre. Lampu merah ijo kabe geblek. Dari sana hijau, dari situ juga hijau. Ya kalau di kampung tuh cuy, kalau di kampung tuh enak banget nih. Jadi kanan kiri masih sama gitu kan. Anginnya tuh masih gede banget cuy. Anginnya tuh gede banget nih, semilir banget sumpah. Ini suaranya berisik ya. Berisik kayak pake itu. Soalnya anginnya gede banget cuy. Gue
mau sedikit cerita nih, kemarin tuh gua habis apa itu namanya, pas di perjalanan mau ke Tegal gitu kan, di jalan itu gila, musim hujan kayak gini cuy, lubang itu luar biasa gedenya cuy. Ntar kita lihat sana ya, apa itu namanya, lubang yang kemarin itu mau membuat gua itu hampir jatuh. Ntar gua mau kesana nih, mau lihat lubangnya itu seperti apa. Soalnya kemarin tuh pas hujan, apa pas gua lewat itu kan hujannya gede banget dan gak kelihatan kalau lubangnya itu ternyata dalam banget cuy. Nyaris gua hampir aja jatuh geblek. Innalillahi, gua nyampe apa ya? Ya tahu sendirilah. Kondisi hujan-hujan ya kan, deras banget. Jalannya gak kelihatan, tahu tuh ada lubang gede banget gitu cuy. Ntar gua mau lihat lubang yang kemarin tuh gua tabrak cuy. Nyaris jatuh, gua nyungsep, hampir aja nyungsep, sumpah gua gak bohong cuy. Kita lewat sini ya. Ini gue belum pernah nih lewat sini dan mungkin ya nggak tahu tembusnya itu di mana, soalnya tadi gue tuh orang lihat orang ya kan, aduh astagfirullahaladzim, ketemunya tuh di sono ya kan, ketemunya tuh di sana. Nggak tahu-tahu gue lewat sini tuh orangnya udah nyampe sini dan lewatnya tuh sini cuy. Oke cuy, kita sudah mau sampai di mana kemarin tuh gue habis nyaris saja jumpale ya tuh. Jalannya tuh kayak gini, gimana nggak gila? Padahal kemarin tuh posisinya hujan ya, jadi apa ya, nggak kelihatan gitu cuy. Tuh, nah ini masih mending, di depan situ ada yang lebih parah lagi cuy. Gila, gila, gila. Oh, shit. Banjir juga kemarin daerah sini tuh banjir. Pas gue jalan tuh posisinya itu deras banget. Jadi bener-bener apa ya? Jalan itu rata sama air, yang ada lubang sama yang nggak ada lubang itu nggak kelihatan. Tuh. Nah, aduh, astagfirullahaladzim, jalan bisa kayak gini banget ya. Tuh hancur cuy. Ini kemarin gue kenceng banget nih di sini nih. Nah, tuh buset. Ini kemarin gue kenceng banget nih di sini nih. Jalannya kayak gini banget. Oh. Astagfirullahaladzim. Nah ini kawan-kawan, antara ini sama itu cuy. Kemarin ya, kemarin tuh gua hampir aja jempale. Jadi gimana ya, udah kenceng banget padahal posisinya. Jadi antara ini sama itu cuy. Tapi kemungkinan sih kayaknya yang ini nih. Gua kemarin kayaknya antara ini sama yang itu, kayaknya gue ini kemarin tuh yang ini cuy. Jadi gue hampir nyusruk. Waduh. Ya gue ini cuy. Nih. Gila cuy ya kan. Parah banget kan ini jalannya, luar biasa banget tuh. Gila, gimana nggak mau jungkel tuh. Tuh kayak gini. Parah ini, parah. Kondisi kemarin lagi hujan deras lagi. Jadi kemarin tuh jalannya ini rata sama air, benar-benar rata sama air. Rata, nggak kelihatan. Jadi kalau ada yang apa ya, ada yang lumbang, ada yang rusak sama yang enggak, itu nggak kelihatan. Soalnya rata air cuy. Nyaris gua nyusruk di situ, sumpah gua nggak bohong. Sampai ini apa itu, perutnya itu sampai sakit banget. Ya alhamdulillah sih nggak nyusruk ya, alhamdulillah sih nggak jatuh, walaupun saking sakitnya itu perut gua cuy. Waduh. Ya pesan gua sih buat kawan-kawan semua, kalau lagi hujan gitu, riding lagi hujan, kalau ada genangan, soalnya tuh udah banyak banget ya. Apa riding di tempat yang banyak genangan air tuh nyungsep motornya itu banyak udah cuy. Jadi masuk gitu. Jadi jangan sampai Anda itu menjadi korban yang seperti itu, jangan sampai. Pesan saya sih kalau lagi riding tempat banyak air tuh, kalau bisa tuh jangan, gimana ya? Ya kita susah juga sih ya mau ngelihat itu. Mau apa ya? Mau nebak itu ada jalannya, ada lubangnya apa enggak itu susah ya kan? Soalnya ketutup sama air rata semua gitu cuy ya kan?
Jadi ya kalau ada tempat yang nggak ada genangannya, mending Anda lewat tempat yang nggak ada genangannya gitu. Ya oke kawan-kawan, ya mungkin untuk pesan saya saat ini untuk video kali ini mungkin ya seperti itu aja. Mohon maaf ada kata-kata yang nggak jelas buat kawan-kawan semua. Soalnya ini lagi adaptasi pakai gelap balak lava yang baru cuy. Jadi agak belepot-belepotan gimana gitu ya. Ya oke, mungkin untuk kesempatan kali ini mungkin cukup sampai di ya, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini cuy. Silakan bagi kalian semua yang belum subscribe, silakan di subscribe agar tidak tertinggal video terbaru dari saya Alta Motorsok, dan goodbye, see you next video, dadah.